ini bisa jadi gaya dan hal paling ekstrim yang ada di dunia. Pria gay terkena positif HIV/AIDS. Di kondisinya seperti itu, malah mengilhaminya untuk merubah dirinya menjadi transgender reptil naga karena ia tak ingin mati sebagai manusia. Dalam transformasi modifikasi tubuhnya, ia sengaja menghilangkan telinganya, meratakan hidungnya, membelah lidahnya, mengimplan 8 tanduk di kepalanya, mentato hampir seluruh tubuhnya dengan gambar sisik seperti binatang reptil. Ia juga mentato bola matanya, membentuk implan di alisnya, sekaligus hilangkan 32 giginya dan menyisakan sedikit saja dengan meruncingkannya. Hingga bila ia makan tak lagi dikunyah, tapi ditelannya langsung, seperti halnya binatang reptil. Dalam memodifikasi tubuhnya yang ekstrim ini, ia telah menghabiskan biaya sekitar 1 miliar rupiah. Dan ia tak akan berhenti untuk meneruskan memodifikasi tubuhnya agar benar-benar bisa menyerupai reptil seperti yang ia dambakan. Pada tahun 1997, pria yang memiliki nama asli Richard Hernandez masih sebagai seorang pria gay yang berprofesi sebagai bankir dengan memiliki posisi sebagai vice president di sebuah bank terkemuka di Amerika Serikat. Lalu diagnosis HIV saat itu mengubah hidupnya. Ia bertekad tak ingin mati sebagai manusia. Dari sanalah ia keluar dari pekerjaannya dan mulai merubah dirinya dengan memodifikasi tubuhnya sedikit-sedikit demi menyerupai reptil. Pria asal Texas ini memiliki alasan kuat mengapa ia merubah dirinya seperti reptil. Trauma masa lalu, saat usianya 5 tahun, ia sengaja ditinggalkan sendiri oleh ibu kandung dan ayah tirinya di tengah hutan di kegelapan malam. Di mana di hutan tersebut sangat dikenal sebagai tempat hidupnya ular-ular jerik Diamondback Barat. Dari sana, ia merasa telah dilahirkan kembali di bawah asuhan ular derik Diamondback yang dianggap sebagai orang tuanya. Dengan modifikasi tubuhnya ini, ia persembahkan untuk menghormati ular derik sebagai orang tuanya. Ia tak ingin menjadi manusia seutuhnya, karena itu tak membuatnya bahagia. Lebih baik menjadi setengah manusia dan setengah reptil. Selama 53 tahun ia menjadi seorang gay dan hidup sebagai pria reptil, lalu ia transseksual menjadi wanita naga pada tahun 2014 dan ia mengubah namanya menjadi Eva Tiamat Medusa. Ia kini tinggal di Los Angeles karena kota ini ia merasa diterima sebagai Dragon Lady dan bangga manakala ada anak kecil yang memanggilnya Dragon Lady, karena itu membuatnya sangat bahagia. Menjadi manusia hanya menjadi sumber dari kemarahan dan kepedihan baginya. Dan itulah sebabnya setelah ia mengidap HIV, ia tak ingin mati dengan wujud seperti manusia, tapi ingin dengan wujud yang terlihat seperti reptil. Duka masa lalu memang tak mudah berlalu, namun trauma dijadikan alasan seolah menjadi kewajaran yang ia benarkan dalam melawan kehendak Tuhan. Tidakkah itu menentang Tuhan atas kesempurnaan yang telah diciptakan? It'll be more of a reptoid.
half human and half reptilian, transforming from a male to a female. My metamorphosis from human to becoming a reptilian. Transformation, I was a banker. I was a vice president of one of the largest banks in the United States. When I left corporate, it was because I became HIV positive and I feared I was going to die. I did not want to die in this world looking like a human. It was time for a change in my life. So I wanted to look something that wasn't human. To my reptilian parent, which are the rattlesnakes, is a tribute, a dedication, an honor to my reptilian parents. I can deal with being half human as long as I'm half reptilian. What I can't deal with is being all human, because being human has not been very nice to me in my life. Humans have been the biggest sources of my pain and anguish in my lifetime. It was at nighttime and it was very dark. I was left at the age of 5 in the land of the Western Diamondback Rattlesnake. A horrible upbringing as a child, but that I hope that my story will help other people who have lost hope. I myself know what it's like to be at that point. Teman-teman, jangan lupa partisipasinya untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, dan share. Tonton juga berita menarik lainnya untuk membuka jendela dunia. DK Channel.